Kasih makan. Mas ke sawah dulu ya. Ya, hati-hati, Mas. Sepertinya sudah siang ini. Waktunya ngirim air buat Mas. Mau nanti dia kehausan. Sudah siang kok, belum ada kiriman. Mas, tunggu lama ya? Iya, udah nunggu dari tadi nih. Maaf ya Mas, aku kesininya terlambat. Jadi ngepel dulu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ini Mas bisa coba yuk. Ini yang di kebun ya? Iya, yang kemarin jenengan bawa itu. Udah masak belum, Dek? Masak sih, tapi jenengan makan di rumah aja ya. Ya udah, enggak apa-apa. Sini Mas, ke sini. Oke. Apa ya, Mas? Enggak juga. Nanti aku cicipin ya. Ini ada apa nih? Mas,
kita kan baru berumah tangga. Terus nanti kedepannya kita mau bagaimana? Oh iya, Dek. Sudah Mas pikirkan. Kalau cuma ngurusi sawah seperti ini, sepertinya berat. Karena kita tidak punya lahan yang mencukupi. Mas punya pikiran, nanti kita ada ternak. Kemudian Mas juga pengen ke pasar, pengen belajar dagang. Tenang aja, Dek. Aku itu tanggung jawab sama kamu. Kita memang rumah tangga baru, semua itu perlu proses. Jadi Mas masih belajar. Loh, Dek, kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Kagum ya? Kagum sih enggak. Nah, terus kenapa? Itu loh. Ini loh, Mas, ada upilnya. Hah? Upil?